Sedangkan yang menjazamkan itu bisa masuk madhi, bisa masuk mudhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, man hadza? Naam. Man hadza? Man awal yadhul? Yang baru masuk siapa? Bu Penny. Penny ya. Baik. Coba kita baca supaya akrab dengan syarat-syarat ini. Coba contoh-contohnya. Idza misalnya. Coba saya baca misalnya. Idza hadharal mudarris farihatullah. Halaman berapa, Pak Ustaz? Baik. Yang kemarin kalau ini beda diktatnya dengan saya. Kalau punya saya halaman 15. 13 ya, Ustaz. Jawab syarat harus didampingi huruf. Itu 11 yang ditadi, Pak Ustaz. 11. Ya. Idza hadara mudarris farihal tulab. Ya, betul. Ya, betul. Betul. 11. Halaman 11. Diktat 11. Diktat 11. Halaman 11. Coba idza sambil terjemahlah sedikit-sedikit. Idza hadara mudarris farihal tulab. Apabila Pak Guru tiba, ya, para siswa gembira. Nah, kan? Aina syarat hadara apabila hadir fariha, kan? Sumatani, coba baca. Sani, idza takallama. Idza takallama khatibu istama'a ilai hadirun. Kok beda ya. Halaman tentang apa ini halaman? Halaman 11. Halaman 11 soalnya itu terakhir, mungkin diktat tahun kemarin kali. Halaman 11 ini yang paling atas kulama ya 20. Ya betul, nah, betul. Itu di bawah. Al-Amsilah tuh Bu Penny dan ke bawah. Di bawah. Iya, coba apa ya? Idza hadara mudarris. Ya. Idza hadara mudarris farihatul lab. Idza hadara mudarris farihatul lab. Iya, yang kedua, Idza takallama khatibus tama'a ilaihi hadirun. Baik. Idza lam yaqdir maribu 'ala sholati fa imma sholat qaida. Jayid. Fahim Ibu Penny? Indonesianya yang mana Ustaz? Ya, yang tadi dibaca itu paham bahasa Indonesianya? Ada yang paham, ada yang enggak. Coba nomor satu, apabila guru itu tiba fariha itu apa? Gembira. Apabila guru itu tiba, murid gembira. Baik. Kedua? Murid-murid. Apabila khatib berbicara? Apabila khatib berbicara, istama'a ilaihi. Menyimak apabila atau mendengar? Khatib berbicara, mendengar. Hadirin mendengarkannya. Baik. Ya, betul. Terus, idza lam yaqdir, apabila tidak mampu. Idza lam yaqdir, maridu, apabila ia tidak mampu, ianya dari mana ya? Qoiman berdiri. Apabila ia tidak mampu. Apabila orang yang sakit tidak mampu berdiri. Dia sholat duduk. Apabila orang yang sakit tidak mampu sholat berdiri, dia sholat ia sambil sholat duduk. Iya, sambil atau dengan itu hal. Baik, yang kedua coba. Yang nomor dua, lama marido ketika. Coba lagi baca lamma marido. Lamma marido khalidu sholat qaida. Ketika khalid sakit. Ketika
ketika Khalid sakit. Khalid kok ketika sakit? Khalid sakit. Khalid sakit. Sholat berdiri. Anu sholat iya, duduk. Sholat berdiri. Sholat. Iya, sholat berdiri. Ketika berdiri. Ketika Khalid sakit. Iya. Sholat duduk. Iya sholat. Gimana? Ketika iya, Khalid sholat. Sakit. Iya sholat duduk. Mm. Nama safartu ila Saudi ya. Ke. Siapa lagi? Ketika dalam perjalanan. Siapa lagi baca selain ibu? Sebelum ibu Wening siapa? Ketika dalam perjalanan. Ayah pak. Baik, ya. Tadi. Silakan, silakan. Yang nomor silakan. Nomor dua ya. Iya. Nama safartu. Nama safartu ila Saudiatil. Zuhriya kata wal Madinah. Ya. Oke. Okay. Ketika aku berperjalanan ke Saudi. Ke Saudi. Aku menziarahi ke kota Mekah dan Madinah. Mengunjungi kota Mekah dan kota Madinah. Baik. Indama ja'a duyuf. Indama ja'a duyufu qomat talamidhu ikroman lahum. Baik. Ketika tamunya telah datang. Ketika para tamu datang. Ketika para tamu datang, semua murid-murid berdiri menghormati para tamu. Ya, murid-murid berdiri untuk, itu kan, ikroman maful li ajli, untuk. Menghormati. Untuk menghormati ikroman maful li ajli. Maful li ajli. Li ajli ikroman untuk gitu. Li kan li ajli untuk. Taib bainama ketika Nabi hijrah bainama hajirun nabiyyu ra hajaro kayak hajaro ya. Hajaro ya. Bainama hajarun nabiyyu rafaqahu Abu Bakar Siddiq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Abu Bakar As-Siddiq menemaninya. Boleh begitu atau Nabi ditemani oleh, boleh juga. Nabi didampingi, ditemani, boleh. Atau Abu Bakar menemaninya. Nah itu yang kemarin, yang boleh dipasifkan itu Indonesianya. Ya, ya boleh ditemani atau didampingi, boleh. Atau boleh juga Abu Bakar mendampinginya. Indonesianya boleh dua, boleh dipasifkan. Yait, siapa lagi ibu? Silakan hinama dahabat ummi. Bu Andriati, silakan Bu Andriati. Hinama dahabat ummi ilal mustasyif. Mustasfa. Mustasfa rofiq tuha. Iya, Hilmadi, ropako. Ropako tuha. Iya. Ketika pergi. Ibuku pergi. Ketika ibuku pergi ke rumah sakit. Ropak tuha. Mendampingi, menemani. Oh, iya. Ketika ibuku sakit. Ketika ibuku pergi ke rumah sakit. Terus kau apa hanya kembali? Aku menemaninya. Baik, ya. Nah sekarang yang empat setiap kali. Terus ibu lagi setiap kali kulama. Baik, ya ibu Adriati, silakan ibu Adriati. Kulama taqra al waladu khafat alaihi ummuhu. Baik. Ketika setiap kali anak itu terlambat opat alai ibunya khawatir. Takut ibunya khawatir kepadanya. Ibunya khofat, khawatir atau takut. Ketika anak itu terlambat, ibunya khawatir kepadanya gitu, Ustaz. Baik. Iya, ya, sahih. Terus Ibu Andriati? Ulama.
Ulama aja ayam malam. Apalat apalati farihal muazzafun. Iya. Tiap kali hari datang. Hari libur tiba. Tiap kali datang apa tuh? Hari apa? Hari libur tiba. Oh ya, tiap kali hari libur tiba. Para, anak-anak gembira. Para pegawai. Para pegawai atau para gembira. Pegawai. Ya muazzaf pegawai. Ah ya muazzafah ya. Para iya. Pegawai. Gembira. Ya bergembira. Baik. Ya. Goziron itu lebat atau goziron. Payadon banjir. Ini goziron. Gozir jadi lebat. Goziron. Goziron lebat. Ya. Iya 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 benar, benar. Setiap kali turun hujan, setiap kali dengan turun lebat. Silakan Bu Sinta baca, Bu. Bu Sinta. Ya Bu Sinta, enak Bu Sinta ya. Bu Sinta Simatupang, silakan Bu Sinta. Ulama nazala mator goziron faqa faidon. Fayadon. Ibu Sinta, fayadon. Fayadon. Oh, fayadon. Banjir. Fayadon. Fayadon. Iya, begitu bacanya. Fa'alan, fayadon. Iya. Setiap kali. Setiap kali. Apa tadi ya? Hujan turun lebat. Setiap kali hujan turun lebat. Akan banjir. Terjadi. Terjadi banjir. Terjadi banjir. Terjadi banjir. Ya. Fayadon banjir ya Ustaz? Baik. Fayadon banjir, waqo'a jadi, terjadi. Happen, waqo'a itu terjadi. Waqi'ah, kejadian kan? Waqi'ah. Surat waqi'ah. Baik, Ibu Sinta. Uhibbut. Uhibbut. Tobhal Arabi. Tobhal Arabi. Amma akhil. Kabiru. Kabiru. Fayudilu tobhal Indonesia. Fayudoli. Yufadilu. Mengutamakan. Yufadilu. Yufadilu. Atobha. Abtobha. Al-Indonesi. Oh, Al-Indonesi. Al-Indonesi. Atobah masakan. Atobah. Atobah masakan. Oh, masakan. Masakan. Ufadil, aku lebih suka. Yufadil lebih mengutamakan atau lebih suka. Yufadil. Yufadil. Yufadil mengutamakan atau lebih suka. Ufadilu. Ufadilu atobah. Al-Indonesia, aku lebih suka. Gitu kira-kira. Lebih suka makanan Indonesia. Iya, coba silakan. Aku. Aku menyukai. Aku menyukai. Arab ya. Masakan Arab. Aku menyukai masakan Arab. Adapun. Adapun abangku. Adapun abangku lebih. Lebih suka. Abangku lebih suka masakan Indonesia. Baik, adapunnya itu Ibu Sinta ya. Amma, amma itu adapun ya. Amma, ada amma, lalu khobarnya itu pakai fa, ya. Ibu Sinta kalau ada amma, ya ada amma, lalu kalimat khobarnya itu fa. Wa amma bi ni'matika fa haddits. Ya, wa amma man sakulat fahuwa zin. Fa ada fa-nya. Amma ba'du gimana tuh kalau khutbah? Fa ya ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullah. Fa ya ayyuhal muslimun. Ya, jadi kalau ungkapan Arab itu adapun selanjutnya amma ba'du adapun selanjutnya saudara-saudara, amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Adapun selanjutnya Adapun abangku, kakakku lebih menyukai masakan Indonesia. Baik, Ibu Sinta, sedikit lagi. Yuridu Ahmad, yadrusu Ahmad fil jami'ah. Ya, yadrusu Ahmad fil jama'ah. Amma ahu sogir. Amma ahu sogiro, sogir. Fala
Yazlalu fisanawiyah. Oh. Dia masih di SMP. Yazlalu fisanawiyah. SMP, sanawiyah itu. La yazalu masih. La yazalu masih. La yazal. La yazalu Ahmad maridon. La yazalu Ahmad masih. Baik. Coba si Ahmad. Ahmad. Ajam. Ya, Drusu belajar. Ahmad belajar. Di perguruan tinggi. Oh, di perguruan tinggi itu ya. Yeah. Ahmad belajar di perguruan tinggi. Adapun adiknya. Adapun adiknya. Masih. Masih di sana. Sanawiyah. SMP. Baik, masih di sanawiyah atau SMP. La yazal artinya Ibu Sinta masih. La yazal. La yazal itu teman apa? Teman kan apa? Teman Ina, Ibu Sinta. La yazal teman Kana apa teman Ina? Teman Ina. teman kan? Teman Kana. Oh. Teman Kana, fiil kan? Ya, la yazalu, ya. Teman Kana. La yazalu sama dengan yakunu gitu, ya. Mazala sama dengan kerjanya, ya. La yazalu fil tisanawiyah, dia masih. Taib al-akhir. Inna daulah Amerika daulah mutaqaddimah. Coba. Negara Amerika, negara inna maju. Inna daulat Amerika daulatul. Mutaqaddimatul. Waliyamanu kazalika mutaqaddimah. Mutaqaddimah. Wa amma Indonesia fahiya daulat mutanamiyah. Mutanamiyah. Berkembang. Mutanamiyah. Ya, kedaulatan ya. Sesungguhnya negara Amerika. Sesungguhnya negara Amerika. Daulat berdaulat ya? Negara. Negara maju. Oh, sesungguhnya Amerika negara maju. Sementara juga ya. Jepang. Yaban itu Jepang, Ibu Sinta. Aliaban Jepang. Oh, Aliaban itu Jepang. Aliaban. Dan Jepang juga negara maju. Negara maju. Adapun negara adapun, Indonesia. Adapun Indonesia negara berkembang. Yang berkembang. Negara berkembang. Ya. Mutaqaddim artinya maju. Kan ada kelas mutaqaddim itu di sini. Kelas mutaqaddim berarti kelas maju, kelas advance itu. Mutaqaddim udah tinggi. Ada ibtidai, ada mutawasit, ada mutaqaddim dalam tingkatan. Dalam tingkatan apa? Tingkatan belajar ya. Misalnya ibtidai, elementary. Dasar, mutawasit menengah, ya. Semua mutaqaddim, ya mutaqaddimun maju. Amerika mutaqaddimah, Jerman mutaqaddimah, ya mutaqaddimah sama Indonesia mutanawiyah. Kalau terbelakang apa Ibu Zinda? Orang Arab nyebutnya mutaakhirah. Terbelakang ya, misalnya negara-negara sebagian di Afrika mutaakhirah. Kalau orang Indonesia mutakhir. Katanya barang-barangnya, oh mobilnya mutakhir, maksudnya yang terakhir terbit, padahal dalam bahasa Arab mutakhir itu artinya terbelakang ya, mutaakhir terbelakang. Ana mutaakhir bukan berarti saya paling mutakhir, saya terlambat Ustaz. Ana mutaakhir. Jitu mutaakhiron. Jadi ada serapan bahasa Indonesia dari mutaakhir itu berbeda dengan ungkapan Arab. Kalau aslinya Arab itu terbelakang, tapi Indonesia kalau ada kata-kata mutaakhir berarti modern. Iya. Yeah. Iya, karena
Misalnya, wah, produk yang mutakhir, berarti yang terakhir muncul, ya. Nah, itu berbeda. Jadi hati-hati kata-kata mutakhir, ya. Mutakhir aslinya, asli Arab itu terlambat atau terbelakang. Ya. Sedangkan maju, mutaqaddim. Taqaddum. Taqaddum itu amam, maju. Ya. Maju. Taqaddum. Mutaqaddim. Ada judul buku namanya begini. Judul buku itu, Ta'akhkharal Muslimun, Ta'akhkharal Muslimun, wa taqaddama ghairuhum. Itu Hasan An-Nadawi, sangat populer buku itu, buku bahasa Arab. Limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa orang-orang muslim terbelakang sedangkan yang lainnya maju? Nah, itu buku berbahasa Arab sudah diterjemahkan. Ya. Baik, halas. Nah, sekarang ya Sinta, ada yang menjazamkan tuh dua macam. Ada yang satu fi'il, ada yang dua. Kalau yang satu itu tidak perlu jawab. Yang menjazamkan mudore itu ada dua. Satu yang menjadi syarat, yang kedua yang tidak. Yang tidak ada tiga. Ada tiga aja. Ya. Satu, lam, nafi, ya tidak. Alal waqti madi, tidak atau belum waktu lampau. Lam, ya, lam, lam. Nah, pahami dalam konteks ayat Quran tidak berlaku itu lam yalid walam yulad. Nah, tidak laku dalam ayat Quran kalau ada lam, gitu ya. Lam yalid berarti bukan berarti dulu, artinya terus menerus ayat itu artinya terus menerus tidak berlaku di situ. Tep. Lam yadul ala Ali amsi li'annahu kana maridhan. Lam yadul si Ali kemarin tidak masuk. Li'annahu kana lampau waktunya. Lam yadul Ali amsi li'annahu kana maridhan. Si Ali kemarin tidak masuk karena dia sakit. Kananya. Kananya itu menunjukkan lampau juga. Coba kalau kemarin aku masuk, tidak masuk karena aku sakit. Lam adhul amsi li'anni kuntu gitu. Karena kemarin sudah kita pelajari karena itu menunjukkan lampau. Baik, safaru abi ila Makkah fil usbu'il madi. Nah, walamma. Nah, ini lama. Lama di sini bukan ketika, Ibu, ya. Lama artinya belum. Coba siapa yang hafal Qolatil A'rab surat Al-Hujurat? Qolatil A'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadhulil imanu fi qulubikum. Nah, walamma sedangkan iman belum masuk, walamma di surat Hujurat. Walamma yadhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulah la yalidkum. Nah, itu lama. Belum, ya, belum, gitu ya. Kemarin pekan lalu ayahku pergi ke Mekah dan belum sampai hari ini, gitu. Belum sampai, gitu. Ya, sama dengan lam atau lama. Bedanya gini, bedanya sedikit. Kalau lama itu sampai waktu bicara belum tiba, belum datang, gitu. Misalnya ayahku pergi ke Surabaya sampai hari ini belum tiba. Nah, lama itu. Lama itu kalau lam lampau, kalau lama sampai bicara, sampai saat bicara belum juga tiba.
Coba bedakan antara lam dan lama. Kalau lam betul-betul lampau, ya, tidaknya kemarin. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi kemarin tuh udah lampau. Sedangkan lama, ya, lama, ya, saya belajar bahasa Arab dari tahun yang lalu. Sampai hari ini saya belum lulus, saya belum tamat. Nah, walamma antahi, ya, saya belajar bahasa Arab dari tahun dulu sampai saat ini belum selesai. Nah itu lama bahasanya, jangan lam, lama. Di Quran jelas, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma, ya, kalau lama ketika ya selalu dengan fi'il madhi, ya, kalau lama ini masuk mudore. Baik, sekarang lanahi, janganlah la tadhul goblas salam, ya. Nah selanjutnya coba yang menjazamkan. Coba separuh aja dulu. Ma, man, mata, ay, nama, ayun. Coba yang menjazamkan dua. Man yata'alam fisigor yas'ad fi kibari. Yas'ad. Nah, jawab dari yata'alam. Siapa saja atau barang siapa belajar di waktu kecil, dia akan bahagia di masa dewasa. Nah, yas'ad. Man ya'mal ma ya'malun nas min khairin yajzihim Allah. Kebaikan apapun, itu Indonesianya. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah akan memberikan balasannya. Kebaikan apapun. Nah, itu makmin tuh. Ya, boleh juga apa-apa yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan. Nah, ketemu nih makmin. Makmin ketemu tuh. Kebaikan apapun, ya gitu, Indonesianya yang baik. Kebaikan apapun, mayak malunas, kalau letter lucknya, apa-apa yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan. Kebaikan apapun, yajzi. Taib. Ya'mal alamat jazmnya apa, Ibu Sinta? Ya'mal alamat jazmnya? Ya, alamat jazmnya ya'mal Ibu Sinta apa? Sukun apa dhamma? Dhamma. Sukun, ya'mal kan? Iya, sukun. Sukun. Ya. Yajzi. Membuang apa? Yajzi. Yes, membuang huruf ya. Ya. Huruf ya. Asalnya yajzi. Asalnya yajzi. Ya, karena huruf ilat. Yajzi. Baik. Mata tusafir. Kapan saja kamu banyak pergi? Banyak apa yang kamu lihat? Bila kamu banyak bepergian, banyak yang kamu lihat. Nah, itu. Yaksur dengan tusafir. Domah, sukun-sukun. Sukun-sukun. Mata tusafir kasiron. Kapan saja kamu banyak bepergian? Banyak. Yaksur. Banyak yang kamu lihat. Banyak sesuatu yang kamu lihat. Aina matakunu yudrik kumul maut. Yudrik. Yudrik kum el maut. Diizgomkan bacanya yudrik kumul maut. Kapnya dua. Yudrik mengejar artinya. Idgom mutajanisain ya. Ya, ya, betul. Al-Farizi tanya tuh. Tanya, idgom apa tuh? Idgom mutajanisain. Mutajanis, satu jenis. Yudrik kumul maut. Sahih. Itu artinya mengejar. Sahih.
Ya. Ayu kitab yaqra'u talib yastafid minhu. Buku apa saja gitu. Ayu kitab atau ayya kitab. Kenapa dibaca ayya bukan ayu? Ayya kitabin yaqra'u talib yastafid minhu. Kenapa dibaca mansub? Karena maf'ul bih, Pak. Baik. Maf'ul bih muqaddam namanya. Maf'ul bih muqaddam. Boleh enggak dibaca ayu, Dirga? Tidak, enggak boleh. Boleh, asal dimunculkan dhamirnya yaqra'uhu. Yaqra'uhu ya. Kalau disebut dhamir, ayu kitabin yaqra'uhu. Nah, itu jadi mubtada dia. Jadi mubtada. Tapi kalau ayya jadi maf'ul. Ya, itu analisa nahunya. Boleh ayu ya, boleh ayya. Kalau ayu harus ada dhamir yaqra'uhu. Buku apapun yang dibacanya, nya-nya itu kembali ke mubtada. Ayu kitab mubtada yaqra syarat jawabnya itu adalah khobar. Baik, ini yang baru sekarang. Sekarang ini pelajaran baru. Tadi jawabnya itu langsung ya. Jawabannya tidak boleh pakai fa karena langsung fiil. Fiilnya mudhari atau madi, fiil mudhari madi. Coba. Sekarang terjemahan jawab itu boleh dua dalam bahasa Indonesia, boleh munculkan maka, boleh juga tidak. Orang yang belajar di waktu kecil maka boleh. Jadi maka itu dalam bahasa Indonesia dibolehkan munculkan menjadda wajada. Orang yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Mansaro ala darbi wasola. Siapa saja berjalan di atas jalan, maka dia akan sampai pada tujuan. Man yazra' yahsud. Siapa saja menanam, maka. Jadi kata maka ya dalam terjemahan boleh dipakai, boleh tidak. Maka itu. Nah sekarang maka, sekarang pakai fa, bukan berarti harus maka, itu pendamping saja. Nih, nah, ada syarat. Ya, jadi kalau nanti jawab syaratnya wajib, ini wajib ya, wajib didampingi fa, tapi ada ketentuannya. Nah, coba kita baca ketentuannya nih dalam syair begini. Ya, iktiron itu didampingi, jawab syarat harus didampingi oleh rupa apabila jawabnya didahului oleh hal-hal berikut. Jadi didahului oleh kata-kata berikut. Nah, coba kita baca syairnya supaya hafal. Ya. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima waqad walan wabitan wabitaswifi. Ismiyatun, koma, ismiyah. Jumlah ismiyah. Talabiyatun, kalimat permohonan, tolab, permohonan atau permintaan. Wabijamidin, fiil jamid. Apa yang disebut dengan fiil jamid? Ada yang tahu? Belum. Fiil yang tidak ada tasrifnya. Yeah. Fiil yang tidak ada tasrif. Baik. Madi, baik mudore maupun amr, bahkan tidak ada huwa humahumnya. Itu ya, nah, itu namanya fiil jamid. Fiil jamid adalah fiil-fiil yang tidak punya tasrif seperti laisa, asa, bisa, nah, pokoknya fiil yang tidak ada tasrif. Ya. Fiil yang tidak punya tasrif. Tiga, satu ismiyah. Mana ismiyah di sini? Mubtada hobar.
Ya, jumlah is mia. Jika kamu pergi, aku menemanimu. In tadhab ana ma'a fa ana ma'aka. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Yang kedua talabiyah. Talab itu ada tiga. Satu, ya nanti ya, satu fi'il amr, ya fi'il nahi, perintah, dan permohonan. Itu namanya talab. Wabima, maknya mak tidak. Maknya mak tidak. Manafi, kod, sudah kod. Kod, fi'il mudmadi, kod. Man arofa nafsahu, pakod arofa robbahu. Pakod. Lan tidak. Wa may yabtagi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu. Falan. Ada lannya. Taswib itu sin dan saufa. Sin dan saufa, ya. Ya, coba. Yang pertama jumlah ismiyah yakni mubtada khobar. Rinciannya nih. Mayat ta'allam katsiran fa huwa 'alim. Coba tuh mubtada khobar. Man yata'allam syarat huwa mubtada 'alim, maka dia jadi jawab. Ma ta'mal min khairin fajaza'uhu. Jawab syarat kalau fa tidak boleh dijazamkan karena dia jumlah. Ya. Yeah. Jumlah talabiyah, talabiyah itu permohonan ada tiga. Satu, amr, nahi, istifham. Man kana yu'minu billahi fal yukrim. Amr. Fal yukrim. Iza farogta, jawabnya? Fansob. Yeah, amr kan? Amr. Ya, yeah, amr kan? Idza jaa nasrullahi wal fathu fasabbih. Fasabbih, amr. Nahi. Jika kamu tidak masuk, janganlah kirim SMS, tapi kirimlah surat. Jika kamu tidak masuk, janganlah kamu jika kamu tidak mengerti, jangan tanya ustaz, tanyalah teman. Nah, itu. Jika ayah tidak datang, janganlah kamu sedih. Nah, itu kan nahi itu. Nahi itu begitu. Nahi. Terus istifham. Pertanyaan. Pertanyaan, apabila kamu tidak paham, apakah kamu tanya ustaz apa tanya teman? Apakah? Jika hujan turun lebat, apakah kamu terus berjalan atau singgah dulu? Nah, apakah? Nah, itu namanya istifham. Ya. Istifham. Nah, itu yang disebut tolab. Ya, dalam ilmu balaghah, tolab ada tiga. Amr, ya, semuanya bisa fi'il amr, bisa lamul amr. Ya. Bisa lamul amr, bisa fi'il amr. Istifham. Terus yang ketiga, ya contohnya ya, idza lam tafham fas'alil ustad, amr. Idza lam tuh, idza, apabila engkau tidak paham maka atau tanyalah, man kana yu'minu billahi fal yukrim amr. Man yafshal fil imtihani fal yahzun. Yahzun boleh? Siapa saja yang tidak lulus dalam diujian, apakah dia sedih? Tentu. Matayati ilaika sa'il falatanhar. Ya, kapanpun datang kepada engkau orang minta-minta, janganlah engkau usir. Janganlah. Janganlah. Baik. Af'al jamidah min ayya af'al laisala tasrib. Jamidah adalah fi'il-fi'il yang tak punya tasrib. Satu, kita contoh aja, satu asa mudah-mudahan. Jika kamu
belajar dengan baik, mudah-mudahan cepat selesai. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jika kamu pergi ke kampung, mudah-mudahan. Nah, itu kata mudah-mudahan itu di situ. Asa. Laisa. Laisa bukan atau tidak. Manka malam yahtam bi umurul muslimin falaisa. Coba. Apa itu dalam pernikahan? Man rogiba an sunnati. Ayo coba. Hafal enggak Al-Farizi? Orang an-nikahu sunnati. Falaisa man rogiba sunnati falaisa minni. Falaisa minni. Betul, pakai fa karena jawabnya ada laisa. Orang yang tidak mau belajar bahasa Arab, dia bukan muslim. Coba. Malam yata'allamul lughatal arabiyyah falaisa falaisal muslim musliman gitu kan. Ya falaisa musliman ya gitu dia harus begitu, kalau enggak begitu salah susunan Arab. Ya falaisa man raghiban sunnati falaisa minni man lam yahtamma birul muslimina falaisa minhum. Falaisa minhum, orang yang tak peduli terhadap urusan muslim lainnya, dia bukan termasuk kelompok mereka. Nah, itu rumus, Dirga. Kalau enggak begitu, salah susunan Arab itu, ya. Bagaimana Pak tadi, Pak? Bagaimana tadi, Pak? Kurang dengar tadi saya dari tadi. Kalau tidak pakai fa, ya. Misalnya asa, laisa, itu salah dalam susunan Arab. Ya. Selalu fa itu dimunculkan untuk membedakan antara kalimat syarat dan kalimat jawab. Karena jawabnya ini jumlah. Kalau man yazro yasud bukan jumlah, itu kata yazro-nya. Tapi kalau kalimat man yazro fahuwa yahsudu. Man yazra fahuwa, ya fahuwa kan, karena huwa mubtada, ya supaya beda antara man yazra dengan huwa. Jadi itu untuk membedakan antara jawab sama apa syarat, Pak, ya? Iya, ya jadi mi'robnya coba, misalnya yang mubtada tadi, mubtada, kalau mubtada misalnya man yata'alam fahuwa alim. Man yata'alam fahuwa alim. Cara ngirobnya, man ada tuh syarat. Gitu kan? Ya fam fil mudore. Majzum wahuwa fi'il syarat. Wahuwa fi'il syarat. Terus, fa'nya iktiron namanya. Fa itu pendamping. Wa mubtada. Iktiron, Pak, ya. Iktiron, pendamping. Iya. Iktiron. Korin. Iktiron. Fa iktiron lil jawab namanya. Fa iktiron lil jawab. Wa mubtada. Alimun hobar. Wal jumlah. Itu. Wal jumlah fi mahali apa? Kalau jawab asalnya mahali jazm. Wal jumlatu ismiyatu fi mahali jazmin. Jawab syarat. Man yata'alam fahuwa alim. Man ada tuh syarat. Iya kan? Yajzim mudore. Itu. Yata'alam jawab syarat. Majzum. Ya, gitu ya. Fa iktiron. Jawab li syarat. Jawab iktiron. Iktiron, Pak-nya. Lalu, huwa mubtada alimun hobar. Wal jumlah. Gitu, cara ngirobnya. Jumlah ismiyah. Coba, jumlah ismiyah. Fi mahali apa?
Kalau jawab syarat kan jazm. Ya, yeah. Maka fi mahali. Ya, yeah. Fi mahali jazmin jawab syarat. Karena dia mahal, ya. Yeah. Mahal itu apa adanya. Fi mahali jazmin kalau jawab. Kalau fi mahali nasbin bisa maf'ul kan? Ya, yeah. Fi mahali nasbin bisa maf'ul. Fi mahali rob'in bisa fa'il, bisa mubtada, bisa khobar. Ya, fi mahal pada tempat yang sebenarnya adalah jawab syarat. Baik. Baik, kalau yang langsung begini, man yazra yahsud, man ada tu syarat, yazra syarat, majzum. Yahsud jawab syarat majzum. Nah, gitu. Langsung gitu. Tapi kalau ada fa, itu jumlah selalu. Idza farogta pansob. Farogta fi'il madi. Ya kan? Ta fa'il. Fa iktiron. Insob fi'il amr. Ya. Wal jumlatu fi'liyah fi mahali jazmin mahal. Fi mahali. Baik. Ya, sekarang af'al jamidah. Satu, bisa, laisa, ni'ma, hayhata. Hayhata itu artinya tak mungkin. Hayhata itu isim fi'il. Bukan fi'il, tapi isim fi'il. Artinya jauh. Hayhata. Hayhata. Hayhata lima tu'adun. Surah Al-Mu'minun itu, Pak. Tak mungkin, gak mungkin. Jauh. Hayhata. Itu artinya. Itu namanya ismul fi'li. Ya, dalam istilah sorob. Isim fi'il itu seperti hayya 'alal falah. Juga isim dia. Tapi mananya fi'il. Ismul fi'li, dirga namanya. Ismul fi'li. Baik, contohnya. Man yunfik min amwali fa'asallahu ayajziyahu. Asa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, mudah-mudahan Allah memberi pahala. Dengan pahala yang baik. Malam yatama bi umuril muslimin. Udah tadi. Falaisa minhum. Orang yang tidak peduli urusan muslim, dia bukan termasuk dari mereka. Boleh pakai maka, boleh. Silakan aja pakai maka ataupun tidak. Eh. Tapi dalam bahasa Arab, iktiron itu bukan maka. Ya, yang biasa saja. Cuman pendamping. Man lam yaduk. Nah, ini. Fahihata ayyafuza fi kibari. Orang yang tidak pernah belajar, dia tak akan mungkin sukses. Ya. Idza qulta khairan fa ni'ma ma taqul. Ni'ma ma taqul. Nah, itu. Ni'ma itu alangkah baiknya. Ni'ma dan bi'sa. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, ni'ma itu pujian, memuji. Sebaik-baiknya pemimpin, ni'mal maula. Ya. Ni'mal adilu, sebaik-baiknya orang adil, adalah Umar misalnya. Ni'ma. Dari kata-kata nikmat, bisa, bisun, bis, jelek. Ya, nah ini dalam bahasa Arab disebut fi'il. Makanya bisal amiru, amiru jadi fa'il dari bisa. Bisa, ya. Ni'mal jannatu. Ni'mal jannatu, tidak nikmat ya, walaupun manas, nikmat saja gitu ya. Man khalafa an-nizam fa bisa ma amila. Orang yang melanggar disiplin, alangkah jeleknya apa yang dia lakukan. Ma bisa ma amila,
maknya jadi fa'il. Sekarang ma' nafiyah. Ma' nafiyah itu ma' tidak. Man yatakasal fi ta'allum fama yanjah. Tak akan lulus. Fama yanjah. Fama yanjahu. Orang yang bermalas-malas dalam belajar, dia tidak akan lulus. Ilam tuti' walidaik fama wajadta ridhohuma. Jika kamu tidak menaati kedua orang tua, engkau tidak akan mendapatkan ridho mereka. Ridho mereka gitu. Fama maknya manafi. Qad tadhulu fil madi qad. Qad sungguh. Qad coba dalam manjadda faqad faz. Manittaqa faqad faz. Ada qadnya. Manittaqa faqad faz. Mani bta'ada 'anil syarri faqad faz. Ma khatara fi balika faqad 'alimahullah. Apapun yang terbersit dalam hatimu, sungguh Allah mengetahuinya. Nah, gitu kan? Faqad. Apa Pak? Apa yang bersih ya? Terbersit khotoro fibal. Apa yang terbersit? Khotoro itu khotir kan? Khotoro terbersit. Ma khotoro fibali. Ma khotoro fibali. Ma khotoro fibalika. Khotor. Fakot. Apapun yang terbersit dalam hatimu ya? Iya. Apapun yang terbersit. Yang ada dalam hatimu faqad, sungguh Allah telah begitu. Sungguh Allah telah. Idza nawaita syai'an hasanan faqad kana laka hasanatun. Jika kamu berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka kamu memiliki kebaikan. Idza nawaita syai'an hasanan faqad kana laka hasanatun. Faqad kana laka hasanah. Mani jitahada faqad najah. Faqad. Ya. Faqad. Hina madakul al-islamu ila Indonesia faqad qabila kathiru minal qabail biduni harbin. Ketika Islam masuk Indonesia, banyak suku menerimanya tanpa kekerasan, tanpa peperangan, dengan damai lah gitu. Ya, pokoknya jawabnya kalau didampingi oleh ismiyatun tolabiyatun wabijamidin wabimawakod walan wabitanfisi. Nah, apalin syairnya tuh? Ismiyatun satu. Tolabiyatun wabiba kodol wabija ismiyatun ismiyatun. Ayo buka mic semuanya Bu, biar apa Bu? Ismiyatun ismiyatun tolabiyatun wabija midin tolabiyatun ismiyatun ismiyatun tolabiyatun wabija midin Wa qad
Wabima wakot watan fi. Boleh gitu. Wabima wakot kalau diri jumlah ismiah itu mubtada hob. Khobar. Khobar. Yang kedua tolabiyah. Tolabiyah itu amr nahi istifham. Ada tiga. Tolabiyah, amr, perintah, permohonan, larangan, dan permintaan. Istifham itu kan meminta paham. Ya, istifham, pertanyaan. Pertanyaan. Nah, baru masuk wabijamid. Kasih contoh aja, fiil-fiil jamid adalah fiil yang tak punya tasrif, tidak punya mudhari, tidak punya lugawi, kecuali laisa. Laisa itu punya huwa huma humnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna punya. Tapi yang lainnya enggak ada. Asa'a saya asa'o, enggak ada. Ya, tidak ada yang lainnya. Tidak punya tasrif, baik mudhari, amr, bahkan wahumahum ya apa namanya lugawinya juga nggak punya kecuali laisa punya ya, laisa. Nanti supaya lebih paham kita baca Quran. Kalau baca Quran kalau ada jawab tandai itu ya. Fa idza faraghta fansab, amr. Idza jaa nasrullah fasabbih fasabbih. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat. Nah, jawabnya tuh. Alimat jawabnya. Ya. Jawabnya itu. Alimat nafsum maa qaddamat wa akharat. Idza syamsu kuwirat, terus jawabnya alimat. Nah, sekarang yang pakai huruf misalnya wa may yabtagi. Coba wa may yabtagi ghairal islami dina palai palayuk abalamin. Iya, palayuk balamin. Balamin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Khasirin. Wa itu bunus sodakoti fani'immahi. Ni'immah. Sama dengan ni'mah. Fani'immahi. Ya. Wa ma yaf'alu min khairin falayyukfaru. Nanti baca Quran kita. Baik. Baik. Sekarang coba tamrin umum. Ayo coba rubah. Lengkapilah tempat kosong dengan fiil jawab di samping dengan merubah tasrifnya. Ya, tamrin, coba. Lengkapi ungkapan berikut dengan kata jawab yang ada di depan, tapi harus dirubah. Harus dirubah tasrifnya. Baik. Coba, Ibu Ketua mana? Ayo Pak Zena. Pak Zainal Arifin, coba PR. Ya, Pak Ustaz. Iza ja'ila baitid coba. Iza ja'ila baitid doib. Aku menghormatinya. Ya, yukrim hu. Filmadi. Filmadikan, Pak Zainal. Yukrim hu. Akromahu. Aku. Aku dong. Rubah ke aku. Iza ja'ila baitid doib. Aku akram tuhu. Aku rubah ke dhamir aku biar cocok. Akram tuhu. Iya, rubah sesuai dengan permintaannya. Ya, bi fi'lin ma bainal qausain. Tapi harus berubah domir. Baik, Pak Zena. Sahih. Lama kana abi maridon. Ketika ayahku sakit. Lama kana abi maridon.
Aku menemaninya di rumah sakit. Yarfakuhu. Yarfakuhu ilal Mustafa. Ya? Aku. Rofakatuhu ya. Rofakatuhu. Rofakatuhu. Rofakatuhu ilal Mustafa. Ayo, aku mendampingi. Ketika ayahku sakit, aku menemaninya ke rumah sakit. Rofakatuhu. Jangan pakai fa. Berhenti. Indama nazala matoron goziron tawakofatuhu. Jangan tawakof tu yang berhenti para pengendara. Tawakof tu tu berhenti Pak Ustaz. Tawakofaro kibul jawalah. Tawakofuhu. Tawakofa. Tawakofatuhu. Rokibu. Tawakofa. Kan fa'ilnya rokib. Fa'ilnya rokib. Iya. Fa'ilnya para pengendara. Nggak dirubah dong. Tidak dirubah. Iya, nggak dirubah tetap. Tawakofatuhu. Pakai domir itu ya? Tidak, tidak berubah. Jangan tidak berubah. Tawak. Tetap tawakofa, tawakofa. Tawakofahu. Lah, fa'ilnya kan rokib. Rokib, oh ya, pengendara. Tawakofa. Tawakofa. Rokibul jawalah. Jawalah tahta. Tahta jisr di bawah flyover, di bawah jembatan. Ketika hujan turun lebat, para pengendara sepeda motor berhenti. Yang berhenti, Rokibu. Rokibu. Saya tanya nih Pak Zainal, kenapa nunnya dibuang? Rokibu. Hasbun nun? Iya, kenapa dibuang? Karena fa'il. Jangan begitu jawabnya, enggak tepat. Karena jamak muzakkar. Oh, jamak muzakkar salim. Mudhof. Jamak muzakkar salim mudhof. Mudhof sama aja dengan tanwinnya kan dibuang. Ya. Yeah. Babul fasli tanwinnya dibuang. Yeah. Kalau dua pintu nunnya dibuang karena nun asalnya tanwin. Karena jamak mudzakkar salim mudhof. Karena jamak mudzakkar salim mudhof. Kalau enggak mudhof kan enggak dibuang nunnya. Ya. Berarti ya, al-jawalati itu mudhof ilaih juga, Pak ya. Betul, mudhof ilaih, jelas mudhof ilaih. Rokibu jamak mudzakkar salim wa huwa mudhof. Yang jadi pertanyaan, kenapa nunnya dibuang? Karena jamak mudzakkar salim mudhof. Oh, jadi sama rokib dengan musanna. Musanna kalau mudhof dibuang juga nunnya. Karena nun itu asalnya dhammah. Karena nun itu asalnya tanwin gitu. Kolamun, kolaman. Muslimun, musliman, muslimun. Nah, itu. Nun asalnya dhammah. Maka ketika mudhof harus dibuang. Sebetulnya lagi pakai alif apa enggak? Pakai. Kemarin kan sudah dijelaskan, ada alif pembeda. Ya alif, ya. Pak, pakai alif. Tidak. Kalau fi'il mudhari pakai alif, Ibu Sinta. Ibu Nur. Ya. Kalau fi'il mudhari pakai alif. Lastanalu, pakai alif. Pembeda. Pembeda. Alif itu pembeda antara fi'il dan jamak mudzakkar
Salim. Coba. Kolu. Pakai alif tidak? Pakai. Pakai, ya, Pak. Karena dia fi'il. Iya, Pak. Karena dia fi'il. Kolu. Kaulan karima. Pakai. Lantana lu albirro. Pakai. Pakai. Coba guru-guru madrasah. Mudarrisu al-madrasah. Mudarrisu al-madrasah. Ya, kalau majrur, mudarrisi al-madrasah. Ya. Mudarrisi al-madrasah. Ya. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim kampung aku, orang-orang muslim kampung aku. Muslimu koryati gitu. Muslimu koryati. Buang nunnya, ya, ya itu dia. Ya, baik, baik. Ibu Nur, Ibu Nur apa Ibu Nining nih? Ibu Nur dulu. Ibu Nur, ya. Coba. Kullama dakhala duyuk. Setiap kali tamu masuk rumah seseorang. Kullama dakhala duyuk baita rajulin. Ya. Salama. Mereka memberi salam. Mereka. Salamu. Salamu. Baik. Salamu. Ahli. Salamu ala ahlihi. Jait. Salamu. Pak Zainal. Salamu. Karena ketamu itunya, Pak Zainal. Salamu. Karena ketamu, kan? Jait. Mereka salamu pakai salam. Alif, Pak. Betul. Salamu bil alif. Ya. Bil alif. Maka kalau di Quran itu selalu alif-alif begitu dibunderi ujungnya di atasnya. Dibunderin itu. Apa maksudnya dibunderin? Enggak berharga artinya tidak mempengaruhi. Tidak dianggap. Ya. Tidak mempengaruhi bacaan. Ya. Oh, enggak panjang gitu maksudnya. Iya. Maksudnya tidak berharga, tidak mempengaruhi tajwid, ya. Tidak mempengaruhi makna, cuman pembeda saja. Baik. Di dalam tadulit tilmidha al-fasla, apabila siswi itu tidak masuk, dia berkirim surat kepada pak gurunya. Ibu Nining. Mana Bu Nining? Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Nining. Di ya. Dalam tadul. Di dalam tadul, tilmidha tu fasla arsalat rasulat. Rasalat ya. Ilal mudarisaha. Iya, arsalat ya. Arsalat. Iya, arsalat. Karena tilmidah. Arsalat. Iya. Baik, kullama safartu ila Jogja. Setiap kali aku pergi ke Jogja, aku membeli makanan tradisional. Istaro itu. Apa makanan tradisionalnya apa tuh? Toaman taklidian. Budek, budek. Budek, budek. Budek boleh. Takpia boleh. Takpia. Taklid itu artinya tradisional, Ibu. Taklidi tradisional. Tradisional. Komisun taklidi. Komisun taklidi baju tradisional. Taklid itu artinya tiru. Taklid artinya. Ya kalau taklid dalam agama itu artinya mengikuti. Kalau to'amun taklidi min Palembang apa Bu Farida? To'amun taklidi min Palembang Bu Farida? Tempe. Ya, to'amun taklidi dari Bogor. Soto. Ya, asinan. Plus. Asinan kan? Nah, itu taklidi aja ya. Bakso ada to'amun watoni. Bakso to'amun watoni. Ya. Watoni nasional. Ya. To'amun di sini. Watoniun. Watoni. Lah sini. Kalau orang Karawang kerupuk apa itu Pak Zainal? Kerupuk ketan. Kerupuk miskin. Kerupuk ketan. Yang dibakar tuh. Baik, Ibu Farida, coba. Bu Farida, coba. Nomor 6, Bu Farida. Ulama
Masa fardu Nadia Jakarta. Ya padahal Ibu Farida, ulama safartu ila Yogyakarta. Suaranya Bu Ida kurang jelas deh. Beda. Ulama safartu ila Yogyakarta. Aku membeli. Astari. Domir aku. Domir aku. Ishtaraitu. Oh, ishtaraitu to'aman taklidiyan. Iya, ishtaraitu. Domirnya kan aku. Ishtaraitu. 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 Gitu ya. Baik. Ini nama waqo zilzal. Zilzal itu gempa bumi. Zilzal. Ah, zilzal. Kemarin di mana tuh? Di Jawa Timur. Malang. Istaraitu itu tanya Pak, istaraitu itu taknya pakai tak marbuto atau tak biasa? Yang mana itu? Istaraitu? Iya. Tak terbuka. Tamaktuha. Tamaktuha. Kalau tak biasa. Kalau tak marbuto isim, Ibu. Kalau tak marbuto itu isim. Ya. Kalau fiil pasti citanya tak terbuka. Ya, kalau fiil. Qara'tu, nawaitu, nawaitu. Ya. Baik. Az-zilzal, az-zilzal itu gempa bumi. Gempa bumi. Apabila gempa bumi terjadi, ketika maka masyarakat beristighfar. Jayid, coba Ibu Subeni, Ibu Subeni silakan Ibu. Maaf, tadi nomor 8 qara'u ya, Pak ya. Nomor 7. Nomor 8 belum. Istaghfiru ya. Istaghfiru itu. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 8 belum. Nomor 7. Nomor 7 dulu. Nomor 7. Apabila terjadi gempa bumi, manusia beristighfar kepada Allah. Istagfaro. Ya, yeah, jangan istagfaru, istagfaro. Fa'ilnya anas. Istagfaron nasu. Baik. Istagfaron nasu. Iya, fa'ilnya anas, maka fi'ilnya istagfaro. Istagfaron nas. Manusia, masyarakat boleh. Jayid, idza dawla muslimun masjid. Ibu Nining, ya. Idza dawla muslimun. Ibu Nining. Iya. Idza dawla muslimun masjida, mereka farahum. Membaca doa qara'u. Jayid. Di dalam tafamitil mudat ad-darsa, mereka bertanya kepada Pak Ustadz. Ayo yang nampak aja di layar nih. Ibu Nur. Nomor 9 Ibu Nur. Ya. Di dalam tafamitil mudat ad-darsa sa'alal ustadz. Domirnya betul kan? Domirnya? Domirnya kan Ustadz, Pak. Yang bertanya siapa? Oh, iya. Sa'alat al-Ustazah. Sa'alat, Pak. Sa'alat apa sa'alna? Kan itu perempuan, Pak. Tilmizatu. Jama. Perempuannya jama, benar. Oh, sa'alna. Al-Ustazah. Iya, jadi?
Soalna. Soalna ya. Kan mereka domir nahnu ya pakainya na ya. Domir hunna. Domir nahnu ya. Hunna soalna, soalna ustaz. Soalna ustaz. Soalna ustaz. Enggak lahir. Soalna ayah dan ibuku, ayah dan ibuku ketika berkunjung ke Bali, mereka menyaksikan beberapa tarian. Ya, tarian Bali. Menyaksikan mereka. Mereka Syahid. Berdua. Syahid. Mereka berdua. Syahida indama zara abuka wa umuka jazirah. Bali. Syahida ba'dol ba'doru qosot. Syahada. Dua. Syahada. Ba'doru qosot. Ya. Syahada, jangan syahida. Syahada. Syahada. Ba'doru. Ba'doru qosot. Ruqsah artinya ruqsot, nari. Ya. Nari. Tarian, nari. Ba'dur ruqasat. Ba'dur ruqasat. Jayid. Nah, yang B. Lengkapi. Ya, ini fi'il mudhari. Lengkapi titik-titik berikut ini dengan fi'il yang tersedia. Dengan merubah suatu yang harus dirubah. Sama juga. Ya. Cuman ini harus dijazamkan. Harus jazam. Harus jazam nih. Yasud. Harus jazam. Yasud. Jayid. Coba mufrodat dulu. Yahsudu. Coba tulis dulu. Mananya yahsud. Mengetam. Memetik. Yahsud. Yastamir. Menyimak. Yahsul. Berhasil. Yanjah. Lulus. Yanal menerima, Yanal yastaghfir, beristighfar, yusallim, memberi salam, yakunu, yastafid, memanfaatkan, yakunu apa tadi Pak, yakunu Pak? Yakunu ya, jadi atau apa, yakun, karena yakun. Anak. Yastafid memanfaatkan. Yastafid yastarihu artinya nyaman, istirahat, tenang. Yastarih. Yahsud, yastami', yahsul, yanja. Tapi harus merubah dhamir dan memperhatikan jazmnya, sukun buang nun, ya, sukun buang nun ini tidak ada yang mu'tal nih, ya. Coba siapa yang bisa? Inna. Ayo. Saya Pak. Satu. Nomor Tuhan. Satu. Nomor satu. Ayo. Siapa suruh coba? Tiga. Coba. Silakan. Persilakan suruh coba siapa coba. In yazra'u fallah. In yazra'ul fallahu. Ya, sudu. Dirga, maksudnya dirga menunjuk siapa gitu. Gitu. Suruh, oh, ya, baik. Siapa? Bu Penny, coba, siapa? Suruh, Bu Penny. Bu Penny. Ya. Bu Penny, silakan. In yazra'ul fallah. Sukunkan ainnya. Ainnya sukunkan. Kan jazm. Iya. Kan tadi saya bacanya disukunkan, Pak. Gimana sukunnya? Yang di falahnya. La. Yazro'nya. Oh. Yazro' ada ini. Inna yazro' al-falah. Falaha, falahi apa falaha, Pak? Falahu atau fa'il?
Inna yar inna yazra'u inna yazra'a falahu sesungguhnya in jangan inna kok inna dibacanya an yes in yazra'a an yazra'a falahu in in yazra' al falahu in yazra' gitu bacanya alam. Kalau mau disambung, kalau mau disambung dikasrohkan in yazra'il falahu. Kalau disambung dikasrohkan in yazra'il falahu. Ya sud. Ya sud. Alhasilah. Kalau disambung huruf sukun kalau disambung dikasrohkan. Iya. Ya, sukun kalau ketemu sukun maka yang sukun pertama dikasrohkan. Lam yakunil ladzina kafaru. Halus. Ya. Halus. In. Baik, nomor dua Dirga, silakan suruh suruh siapa Dirga? Man yata'allam. Baik. Saya suruh coba Bu Nur Hasanah. Benar. Mic-nya dibuka dulu Bu Nur. Benar. Mayat alam jayidan yanjah fil imtihani. Iya. Ya ta'alam. Betul benar ya. Ya ta'alam. Yanjah fil imtihani. Iya. Benar, Pak. Betul. Ada nomor yang satu ya. Apa nomor satu? Nomor satu. Yahsud. Nomor satu Yahsud. Baik. Nomor tiga Dirga siapa? Mata amal min khair. Nomor dua apa tadi, Ustaz? Nomor dua yang... tadi Yanji. Lulus. Lulus, lulus. Mental lulus. Yahsal. Yahsal. Yan Najai. Ya, iya Najai. Yanja. Yang paling tepat Yanja dong. Yanja. Yanja. Baik, nomor tiga. Nomor tiga saya, tiga. Mas. Siapa? Saya, Mas. Penining. Ya, Penining, silakan, Bu. Ma ta'mal min khairi. Ma ta'mal min khairin. Yana mal jaza. Mendapat. Mendapat. Yana. Ya. Menerima apa mendapat? Iya. Yanal. Yanal. Ya. Yanal. Yanal. Alifnya buang, alifnya buang. Alifnya buang, yanal. Alifnya buang, yanal. Ya. Yanal. Alif yanal. Alifnya buang. Ya. Alifnya buang, jangan yanal. Kenapa dibuang? Itu, Pak, karena itu. Yanal. Karena ini huruf ilat, Ustaz. Iya, karena ketemu sukun dua. Oh, ketemu sukun dua. Iya, kan ada dua sukunnya. Sukunnya ada dua. Tidak boleh yanal gitu. Buang, yanal. Kalau ada huruf dua sukun, yang pertama ilat, yang kedua hidup, buang. Buang sukunnya. Ya, yeah, buang sukun. Yeah, yanal. Yeah. Nah, gitu. Mata menerima. Khairin yanal. Baik. Yanal. Yastafid. Yakul. Yakun. Nah, buang. Buang. Lam yakunil ladina. Yakun. Asalnya yakun. Gitu. Buang ilat. Baik. Dirga bada dalik. Mata yusafir. Tayyip, ya Ustaz. Dirga, saya Dirga. Pak Zena, silakan Pak. Ya, mata yusafir, mata yusafir rojulu ila maka atau muka Roma. Ya mal umrota. Coba Pak Zena, bacanya yang baik. Coba bacanya yang betul, sambung coba. Pak Zena, mata yusafir rojul, mata yusafir rojulu, kasrohkan. Mata yusafir rojulu. Mata yusafirir rojulu ila makata mukaroma.
Ya'mal umrata. Ya'mal umrata. Kalau disambung. Kalau bacanya sambung gimana, Pak Jenal? Ya'malil umrata. Baik, kalau disambung begitu. Kalau disambung sukun ya'malil. Ketemu sukun. Sukun ketemu sukun. Ya. Ya. Maka yang pertama dikasrohkan, tidak boleh dipatahkan, harus kasroh. Itu rumus tajwid ya. Rumus tajwid kalau ada huruf sukun ketemu sukun. Ya, maka supaya bisa dibaca dikasrohkan yang pertama. Qulil haqqo walau kana halil waladu. Halil waladu. Halil waladu. Kamis saatul an. Kamis saatul an. Biasa. Kamis saatul an. Kamis saatul an. Kamis saatul an. Jam berapa sekarang? Ya udah pas setengah sebelas. Satu ihda asyar. Ya. Udah. Ini saya adanya bukan di Ciputat. Ini Ibu Nur nih. Aina. Di hutan kayu. Wah. Oh, kebo. Jauh banget. Iya, di hutan kayu nih. Ya, mau di BLBIK juga. Sini di masjid karena saya mau khutbah di hutan kayu. Ya. Ya, ini di kantor ini. Ini di kantor masjid ini. Bapak rumahnya di mana, Pak? Baik, kali Ciputat. Ini masjid kenangan, ini masjid lagi muda dulu di sini. Saya dulu hidup lagi sebelum ke Ciputat di Rawamangun di hutan kayu di sini. Oh, ya. Subhanallah. Nih, baru datang nih yang sohibul masjidnya. Baik, Dirga silakan tutup. Silakan tutup. Nanti PR-nya coba. Ya, coba nanti pelajari. Yang selanjutnya itu apabila titik berikut ini bersedia dengan merubah sesuatu yang harus dirubah dengan membubuhkan huruf fa. Nah, yang halaman 16. Harus dampingi dengan huruf fa. Dengan huruf fa. Wah, Ibu Fatma baru kelihatan. Dari tadi, Pak, dengerin aja. Ya, di situ sudah ada sisipannya, ada saufa, ada innahu, ada asa, ada man, ya. Ya. Halaman 16 itu, Pak. 16. Ya, halaman 16. Ya, fadhal ikhtatim. Bilhamdalah. Fadhal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ustaz. Terima kasih, Sukron. Sukron ala ihsanik ya Ustazuna. Jazakallah khairan kasiro. Wa syukur ala ihtimamikum ayuhal ikhwan wal akhwat. Tayyib, nahnu nakhtimu bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dirga berarti PR-nya 10 nomor tuh. Iya. Iya, 10 nomor. Oh, isinya